Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera warganet semua. Kembali bersama aku Hafiz dari Tidetek. So, untuk video kali ini, aku nak share dengan korang macam mana cara untuk potong besi. Besi macam ni menggunakan mesin angle grinder. Atau kita biasa panggil grinder. Alright. So, video ni sesuai untuk korang yang baru beli dan baru nak belajar guna angle grinder ni. Dan juga untuk korang yang mungkin ada pinjam kawan korang punya atau jiran korang punya angle grinder untuk korang potong sikit je, untuk guna sikit je untuk potong besi kat rumah korang tu. So, video ni adalah asas lah. Asas macam mana nak guna angle grinder untuk potong besi dengan cara yang selamat dan cara yang betul. Okay, alright. Okay, untuk potong besi menggunakan angle grinder, pastikan korang dapatkan mata yang sesuai untuk potong besi lah. Macam ni dia beritahu kat sini memang sesuai untuk metal dan juga inox ataupun stainless steel. So mata dia kalau tak nipis je, dan saiz yang standard untuk angle grinder adalah saiz 4 inci macam ni. Okay, diameter 4 inci. Okay, untuk pasang mata kepada kita punya angle grinder ni, mula kita bukakan dulu lock nut ni. Cara untuk buka dia, bagikan dia stop pusing ni. Ada tombol belakang ni, kita akan tekan dia. Pusing. Okey, bila lock tu kita boleh buka ni lah. Okey, masukkan mata dan grinder kita. Pastikan dia masuk dalam ring yang bulat tengah tu, dan kita akan lock balik kita punya lock nut. Okay, make sure tombol ni masuk ke lock tu, dan guna tools yang datang dengan grinder tu untuk ketatkan mata, untuk ketatkan lock nut je lah. Okay, alright. Okay, untuk keselamatan, pastikan korang pakai baju dan seluar sesuai, iaitu baju yang tebal dan berlengan panjang, dan juga pakai glove yang sesuai untuk kerja-kerja besi, untuk elak tangan korang daripada terkena spark masa potong besi nanti. Dan paling penting, pastikan korang pakai safety goggle. Okay, sebelum on power supply, pastikan kita buka grinder kawasan ni dan bukan di kawasan ni ataupun bukan di kawasan macam ni. Ok, pastikan kita buka macam ni dan cek sama ada switch on off ni kadang-kadang off. Kalau dia duduk dekat O macam tu, and then dia adalah off lah. So selamat untuk kita sambung ke soket dan on power supply. Okay, kalau korang ada clamp, korang boleh clamp besi yang korang potong tu, lebih mudah untuk korang buat kerja. Kalau tak ada clamp, tak ada masalah, korang boleh pegang je besi tu. Okay, onkan grinder dan perlahan-lahan rapatkan mata grinder ke garisan yang korang dah tanda kat besi tu. Okay, kalau besi lembut, mudah saja nak potong. Korang boleh guna grinder untuk bersihkan ataupun licinkan bahagian hujung besi yang korang potong tu. Ok, dah siap potong guna grinder. Ok, yang ni aku demo macam mana nak potong besi yang lebih tebal. Ok, kita akan potong sikit-sikit. Okay, kita ubah posisi besi. So kalau kau tengok penggunaan clamp sangat mudah kerjalah kalau ada. Okay, sama juga
potong sikit-sikit sampai besi kita potonglah. Kalau kau tengok memang banyak spark, sebab tu pentingnya korang pakai glove, baju lengan panjang dan juga safety goggle untuk pastikan keselamatan semasa memotong. Kelicinkan bahagian yang kita dah potong tu. Okey, dah pun siap. Sebenarnya ada banyak lagi kegunaan angle grinder ni. Nak potong besi ni adalah satu kegunaan yang paling asas lah untuk mesin angle grinder ni. Okey, kalau kau pergi DIY, kau boleh tengok macam-macam jenis disc ataupun mata untuk grinder ni. Ada mata untuk batu, mata untuk tile, mata untuk polish pun ada. So, macam-macam benda kita boleh buat dengan mesin angle grinder ni. Okey. Cuma yang penting pastikan kau jaga keselamatan, terutamanya penggunaan safety goggle macam ni untuk kerja-kerja potong besi macam yang aku tunjuk ni, sebab besi yang terpelanting daripada spark tu masa potong besi tu sangat halus dan berbahaya kepada mata korang, boleh merosakkan mata kalau termasuk dalam mata. So pastikan korang pakai safety goggle walaupun potong benda yang sikit saja. Okey. Itu sahaja untuk video kali ini. Aku harap korang boleh mendapat sikit manfaat pada video ini. Macam biasa, kalau korang like, tekan like, share, paling penting subscribe ke channel Tidetek, sebab aku banyak lagi video-video kita nak DIY aku akan share dengan korang. Sekian, jumpa di episode akan datang. Aku Hafiz dari Tidetek. Salam DIY.